Saya ada bengkel dekat hotel dah 2-3 hari. Terlupa bawa kopiah. Okey lah ya. Nanti yang video tu ejahlah cari kopiah mana bubuhlah kat situ. Okey. Hikmah kita pagi ini ya, tuan-tuan dan puan-puan, masih lagi berbicara tentang melihat Allah. Dan ahli sunnah wal jamaah, kita sebagai pengikut ahli sunnah wal jamaah, kita percaya bahawa Allah itu tidak boleh dilihat dengan mata selagi mana kita berada di dunia. Tapi apabila kita pulang ke akhirat nanti, di mana kapasiti tubuh kita sudah di upgrade, maka masa tu bolehlah kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan firman Allah, wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Sesungguhnya mereka yang memasuki syurga itu wajah mereka bergemerlapan dan mereka memandang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang merujuk ataupun mengatakan bahawa nikmat yang paling besar dirasai oleh penghuni syurga adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun, kita tidak diizinkan untuk melihatnya dan kita cuba faham kenapa dan bagaimana perkara itu boleh berlaku. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi ini Tuan Syekh menyebut kata beliau, innama hujibal haqqu anka li syiddati qurbihi minka, yang bermaksud sesungguhnya kita terlindung dari melihat Allah adalah kerana Allah itu terlalu hampir dengan kita. Jadi Tuan Syekh seolah-olah cuba memberi suatu penyelesaian ataupun cuba memberi suatu alasan kenapa kita ni tidak melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan kita tidak nampak Allah adalah kerana Allah itu terlalu dekat dengan kita. Dan nampaknya asas yang menyatakan bahawa Allah itu terlalu dekat disokong oleh ayat Quran, di mana Allah berfirman dalam Al-Quran, ana aqrabu ilaihi min hablil warid. Ana iaitu aku, Allah, akrabu ilaihi, lebih hampir kepada manusia itu daripada hablul warid. Hablul warid ni dua urat darah yang ada di leher kita ni. Jadi urat itu kan berada dalam tubuh kita. Jadi Allah kata aku lebih hampir kepada manusia itu daripada urat darah yang memberinya kehidupan dalam kehidupan seorang manusia. Okey tuan-tuan, bagaimana harus kita faham persoalan tersebut? Untuk memudahkan kita faham, saya ringkaskannya kepada tiga perkara. Perkara yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, di sana ada disebut perkataan hampir ataupun dekat. Perkataan hampir ataupun dekat ialah perkataan-perkataan yang merujuk kepada tempat ataupun merujuk kepada jarak, ya, merujuk pada jarak ataupun tempat. Kita ada dekat, jauh, sederhana, atas, bawah dan sebagainya. Jadi apabila kita sebut dekat sesuatu, bermaksud berlaku di sana penisbahan antara dua zat. Misalnya saya dengan meja ini, dia sebut saya dekat dengan meja. Saya dengan tiang pula, disebut saya jauh dari tiang. Jadi fahamlah kita bahawa perkataan dekat dan jauh boleh difahami apabila berlaku penisbahan antara dua zat.
Jadi kalau zat itu satu, maka tak bolehlah kita nak kata dekat atau jauh. Saya dekat. Dekat apa? Mesti ada satu zat yang lain yang nak dinisbahkan tadi. Jadi apabila kita sebut begitu, maka Allah yang mencipta tempat itu. Ya, Allah yang mencipta tempat. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, jauh, dekat. Dia yang cipta. Jadi kalau Allah itu yang cipta tempat, kemudian Allah itu berada pada tempat, maka dia bercanggahlah dengan akidah kita yang kita belajar pada rukun, pada sifat 20 itu, iaitu qiyamuhu binafsihi. Iaitu Allah tadi berdiri dengan diri sendiri yang tidak memerlukan sesuatu. Apatah lagi bila dia berada di tempat, lebih merendahkan kedudukan dia, iaitu dia cipta benda itu dan dia perlu kepada benda itu. Jadi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menerima makna tadi. Jadi dapatlah kita buat kesimpulan awal bahawa bila orang sufi sebut dekat, dia tidak maksudkan dekat itu haizan. Haizan tu maksudnya nisbah antara dua benda. Tapi dekat di sana membawa makna yang tersendiri dalam pengertian orang tasawuf. Itu yang pertama, tuan-tuan. Perkara yang kedua, tuan-tuan, apabila kita sebut lihat Allah, maka kita dapati bahawa untuk melihat sesuatu itu dalam faham agama kita, kita ada dua lisma lihat, ataupun dalam semua benda kita ada dua. Di mana yang pertama ialah kita melihat Allah dengan mata fizikal kita, iaitu ain, mata ni. Jadi bila kita melihat sesuatu dengan mata kita, kita panggil dia basar. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi perkataan basar bermaksud melihat sesuatu menggunakan mata fizikal. Itu satu. Yang kedua disebut dengan basirah, iaitu melihat sesuatu juga tetapi menggunakan mata hati ataupun menggunakan akal. Jadi kedua-dua benda itu diterima pakai dalam kepercayaan agama kita, iaitu kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita pun kita terima. Kita melihat sesuatu dengan akal dan juga mata hati kita pun kita terima. Lazimnya kalau kita bercakap dengan seseorang yang ingin menyatakan sesuatu pada kita dan sesuatu itu agak kompleks, sering dia menggunakan ayat. Demo napa tak? Demo napa tak? Napa tak? Napa? 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 Ha, gitu kan Haji Anwar, betul kan? Haji Anwar ulaslah mengenai apa-apa konsep. Betul, Haji Anwar akan tanya, napa tak? Napa tak? Jadi kalau orang itu dia hanya faham nampak itu dengan mata, dia kata nampak mana? Jadi Anwar kata tak habis lagi, bodoh. Betul kan? Sebabnya dia ada satu benda lain lagi yang kita guna untuk tengok sesuatu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, apabila Allah Subhanahu Wa Taala menafikan ataupun menyatakan tidak mungkin berlaku untuk melihat Allah itu, nampaknya Allah menafikan pada penglihatan dengan mata. Di mana kita lihat Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin melihat Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Jadi mungkin tuan-tuan tanya, ustaz tahu mana Nabi Ibrahim minta nak tengok Allah dengan mata kasar? Nak tahu tu tengoklah dengan perkataan yang Allah guna tadi. Dia sebut an-nazar. Ya, dia sebut dengan an-nazar. An-nazar bermaksud kita melihat sesuatu dengan mata kepala kita dan kita cuba memahaminya hasil daripada apa yang kita lihat melalui mata kepala kita ataupun mata fizikal. Jadi Ibrahim bila dia minta dengan Allah, dia kata Rabbi arini
anzur ilaik, wahai Tuhanku, zahirkanlah kamu agar aku dapat tengok kamu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan basirah, sebaliknya dia sebut perkataan yang lebih rendah lagi daripada nazar. Sebab dalam bahasa Arab, tuan-tuan, lihat sesuatu ada tiga perkataan. Pertama, ro'ah. Ya, ro'ah. Ro'ah bermaksud melihat sesuatu sepintas lalu. Maka sebab itulah sesuatu yang kabur, orang Arab guna dia dengan ru'yah. Misalnya kalau tuan-tuan baca surah Yusuf, mula-mula surah Yusuf itu, Yusuf kata dia bermimpi. Kan? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayah, ra'aitu. Nampak kan? Dia tak sebut kataan lain. Ra'aitu maksudnya dia bermimpi. Jadi bermimpi itu kan sesuatu yang kabur, sesuatu yang perlu kepada penafsiran, sesuatu yang tidak jelas. Ra'aitu ahada asyara kaukabam wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku lihat dalam mimpi aku 11 bintang berserta dengan bulan dan matahari sujud ke kakiku. Jadi ayahnya seorang nabi mempunyai pandangan yang tajam, mengatakan perkara itu bermaksud aku dan ibu kamu serta adik-beradik kamu akan sujud kepada kamu suatu hari nanti. Jadi orang Arab guna perkataan ro'a merujuk kepada lihat sesuatu secara mata kasar dan sepintas lalu. Kemudian bila seseorang itu melihat dengan mata kasar dan dia menganalisis apa yang dia lihat, orang Arab guna perkataan nazara. Ya, bila tengok dan perhati, dia guna nazara. Maka sebab itu bila Allah SWT suruh kita melancung, maka antara saranan Allah suruh kita melancung ialah kita tengok apa yang berlaku di atas muka bumi ini daripada kesan peninggalan sejarah, dan kita ambil iktibar. Kul siru fil ardi fanzur. Kan dia tak sebut kul siru fil ardi ro'ah. Dia sebut kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Kamu berjalanlah, bermusafirlah, melancunglah ke seluruh muka bumi ini untuk kamu nazara, iaitu lihat, lepas tu ambil pengajaran di sebalik apa yang berlaku. Kemudian apabila seseorang itu lihat sesuatu dengan mata, kemudian dia analisis dengan akalnya dan dia buat sesuatu yang lebih mendalam, iaitu sintesis, iaitu dia cuba pecahkan, cari rahsia yang ada sebaliknya, maka Allah Ta'ala sebut dia basirah. Kul hazihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Maka kata Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada umat manusia bahawa agama ini dibina di atas basirah, iaitu dibina atas ilmu yang mendalam tentang sesuatu khususnya mengenai Allah dan ajaran agama. Maka sebab itu kita dapati persoalan mengenai Allah, persoalan mengenai agama itu adalah sesuatu yang mendalam yang memerlukan kepada keupayaan seseorang untuk menyelam, memahami hakikat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, apabila Allah Subhanahu wa taala menafikan ataupun menyatakan ketidakmampuan Ibrahim melihat, Allah guna perkataan apa? Dia sebut perkataan ra'ah. Ibrahim minta level kedua, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah diri kamu pada aku agar aku boleh tengok dan aku boleh yakin. Maksudnya bukan saja-saja nak tengok. Tapi Allah Ta'ala bila dia mengatakan kamu tak boleh tengok, dia sebut qalalan tarani. Qalalan
Tara ni, kamu tak boleh tengok aku dengan mata kasar itu. Kamu tak boleh tengok aku. Walakin zur ilal jabali fa inistaqarra makanahu fasau fatarani. Jadi ayat itu tuan-tuan memperlihatkan kepada kita Allah, iaitu Tuhan kita yang kita tak boleh tengok ini, dia bukan tak boleh tengok dengan maksud jika kamu nak tengok kamu berdosa. Bukan. Dia bukan inginnya kita melihat Tuhan kita tu adalah suatu kedosaan. Dia bukan satu dosa. Sebabnya kalau dosa, macam mana seorang Nabi minta benda berdosa? Takkan, tuan-tuan nak kata, Abi Ibrahim duk minta benda dosa tu? Tak, Allah tak kata pun hasrat kita untuk melihat Allah itu suatu dosa. Cuma dia menyatakan bahawa kamu tidak ada upaya. Kamu tidak ada upaya. Dan Allah SWT tak mahu kita merana sepanjang hidup kita ini. Maka dia kata, di dunia ini aku telah buat ketetapan kerana aku ni, seperti mana yang disebut dalam surah Al-Hadid, huwa zahiru wal batin wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia telah buat suatu ketetapan bahawa di dunia ini dia beri kita satu upaya yang tidak mampu untuk kita melihat Allah. Bukan bermaksud kita tidak boleh lihat Allah. Dia beri kita satu upaya yang terhad, di mana upaya terhad yang kita ada ini tidak mampu untuk melihat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, ada orang dia kata, bila ada orang kata saya nampak jin, maka terus orang tu kata tipulah, mana ada jin boleh lihat dan sebagainya. Tuan-tuan, kita tak boleh nafi ya bila ada orang boleh tengok jin. Kenapa? Kerana jin itu memang wujud dan dia boleh dilihat, cuma mata kita secara lazimnya tidak berupaya melihatnya secara lazimnya. Tapi ada orang tertentu, Allah Ta'ala beri upgrade dia punya mata dan dia boleh tengok jin. Dia boleh tengok jin. Saya rasa tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada pintu Doraemon yang boleh travel over the time tu kan, cuba tuan-tuan set machine tu, tuan-tuan travel 300 tahun ataupun 500 tahun dahulu kan? Lepas tu masa travel tu, tuan-tuan bawa mikroskop kan? Bila tuan-tuan bawa mikroskop, tuan-tuan pun tunjuk mikroskop tadi rupa kuman. Kuman tu tuan-tuan mujur dia kecil. Kalau dia besar tuan-tuan, saya rasa kita kata itulah jin kali kot. Sebab ada yang macam berbola, macam lah yang COVID-19 yang kita duk takut tu kan, macam tu. Ada macam lipas, ada macam tu. Mujur dia kecil. Kalau dia besar. Jadi oleh kerana organisma itu, kita tak boleh nak hapus dia sebab dia hidup dalam alam ni. Jadi oleh kerana kita tak boleh nak hapus dia, Allah tak hapus dia sebab dia pembentukan alam ini terdiri daripada organisma itu, maka Allah buat upaya mata kita ni ada benda nampak, ada benda yang tak nampak. Jadi tidak nampak itu bukan kerana tak boleh nampak, tetapi kalau nampak tak ada pedoh. Cuba tuan-tuan bayangkan mata tuan-tuan ni dimasukkan kanta mikroskop, betul kan? Dan tuan boleh zoom pakai pusing kat sini. Macam tak? Saya rasa tuan-tuan tak boleh nak hidup tuan-tuan. Tuan-tuan masuk tandas je tuan-tuan nampak organisme hidup, kulak lah apa benda, pakai tak berok tuan-tuan. Berok mana tuan-tuan? Mujurlah dia buat kita ni nampak yang zahir ni. Lepas tu dah tua pula lagi tak nampak, kena diabetes lagi lah tak nampak, betul kan? Jadi bermaksud tak nampak itu tuan-tuan, dia bukan bermaksud tak boleh atau tak ada. Tak nampak bermaksud ialah tidak mempunyai upaya untuk melihat. Itu saja. Jadi sebab itu apabila orang tasawuf kata, bila Allah kata kita tak boleh tengok Allah, bukan bermaksud usaha untuk melihat Allah itu suatu terlarang. Dia bukan terlarang. Tetapi usaha untuk melihat Allah dengan fizikal itu dipanggil perkara sia-sia.
Sebab kita memang tak mampu. Tapi Allah SWT tu dia tidak zalim dengan kita. Maka dia jadikan kita ni ada mata hati yang kita panggil dia basirah. Jadi bila Allah Ta'ala buat kita mata hati, tuan-tuan, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala izinkan kita melihat Allah dengan mata hati, tidak izin kita melihat Allah dengan mata zahir. Okey tuan-tuan, bila tuan-tuan dah faham kenyataan itu, mari kita pergi kepada perbincangan seterusnya. Maka kita kata, macam mana saya nak faham secara logiknya ustaz, kita ini boleh tengok Allah secara mata hati? Okey, kata, mari kita berfikir secara ringkasnya. Ada benda tuan-tuan dan puan-puan, kita lihatnya menggunakan mata kasar. Ada benda kita lihatnya menggunakan mata hati. Okey, kita pergi dengan mata kasar dahulu. Apabila kita ingin melihat sesuatu menggunakan mata kasar, maka kita perlu mengakui beberapa realiti dalam kehidupan. Antara perkara realiti dalam kehidupan ini, Allah kata, aku cipta semua makhluk itu lemah. Dan yang paling lemahnya ialah manusia. Okey tuan-tuan, kenapa sesuatu benda itu lemah? Jawabnya kerana perkara itu dia saling berhubung antara satu sama lain. Maka kebergantungan sesuatu perkara kepada perkara yang lain itu adalah bukti benda itu lemah. Misalnya kalau tuan-tuan nak buat perabung masjid, orang panggil perabung tu kan, yang batak perabung je tuan kan, perabung masjid tu, ataupun nak buat tiang. Bila tuan-tuan nak buat tiang, maka tuan akan pilih kayu yang panjang. Sebab kayu yang panjang lebih kuat daripada kayu yang pendek kemudian disambung. Sebab bila sambung, dia ada weakness point kat situ. Dia ada titik lemah kat situ. Jadi bila dia ada titik lemah, kenapa dia jadi lemah? Sebab dia ada komponen lah. Kayu yang panjang, dia tak ada komponen, dia satu set je. Tapi yang lemah tu dia bergabung ada komponen. Jadi tuan-tuan, cuba tuan-tuan sebut dekat saya, dalam hidup ini, apa benda yang tak ada komponen? Semua ada komponen. Dan makin banyak komponen itu, makin lemah. Betul kan? Cuba tengok pH. Kan banyak komponen parti. Lemah. PN. Kan banyak komponen parti. Akhirnya supaya mereka kuat, maka mereka kurangkan komponen. Jadi kita pun tengoklah tubuh kita. Ya, tubuh kita nampak satu. Tapi satu tubuh kita terdiri daripada dua tangan, dua kaki, satu kepala, dua telinga, dua lubang hidung. Dah ada komponen dah. Dan setiap satu komponen tadi, kita masuk ke dalam mikroskop. Jadi kita tengok lagi. Kita ada apa panggil sel-sel, dan sel itu lebih kecil dia. Jadi betul lah tu dia sebut khuliqal insanu dha'ifa, sebab pembentukan kita itu adalah terbentuk dari semua benda yang bercantum dan membentuk kita. Jadi kata orang tasawuf, elemen yang paling kecil dalam pembentukan apa-apa objek dalam dunia, elemen itu dia je yang kuat, dia tu. Tapi dia paling kecil lah. Jadi oleh kerana dia paling kecil dan dia paling kuat, maka untuk menjadikan dia berfungsi, Allah jadikan dia hidup. Jadi siapa yang jadikan dia hidup tu? Allah lah kan. Jadi bila Allah jadikan dia hidup, maka organisma yang paling kecil ataupun objek yang paling kecil akan bercantum. Bila dia bercantum, membentuklah objek yang lebih besar. Objek yang lebih besar tadi bercantum, membentuklah lebih besar. Objek tadi bercantum. Jadi sebenarnya kita adalah makhluk yang terbentuk daripada cantuman yang paling kecil, di mana setiap cantuman itu saling berhubung antara satu sama lain membentuk kita yang ada pada hari ini. Jadi persoalannya ialah siapa yang buat paling kecil tadi? Allah lah. Jadi bila Allah buat, kita pun percaya bahawa
Allah itu dia mengurus hidup kita tadi bukan pada hidup pergi cari kerja. Itu dah besar dah tu tuan-tuan. Dia urus yang paling kecil. Dia urus yang paling kecil. Jadi semua organisma ataupun komponen yang membentuk kita yang paling kecil itu, yang kita panggil apa-apa nama saya pun tak tahulah. Komponen-komponen itu tuan-tuan, dia hidup kerana Allah Ta'ala suruh dia hidup. Cuba satu komponen itu mati, sel tu mati. Kita pun namakanlah dengan cancer. Kita pun namakanlah dengan apa, whatever nama. Jadi antara sebab ia terjadi rosak ialah kerana ada satu komponen kecil dalam tubuh kita itu sudah mati. Tapi kalau dia tak mati, dia berkembang, biak berkembang, maka jadilah kita. Jadi sebab itu kata Tuan Syekh, Allah itu tuan-tuan, dengan ilmunya, dengan iradahnya, dengan kudrahnya, dengan segala kesempurnaan sifat-sifatnya, sebenarnya berada jauh dalam diri kita tadi. Dia berada jauh dalam diri kita. Jadi oleh kerana kita tahu Allah tadi mentadbir perkara yang paling kecil yang membentuk diri kita, maka betullah dia paling hampirlah dengan kita. Siapa lagi paling hampir? Cuma masalahnya tuan-tuan, ada satu kaedah. Kaedahnya bunyi begini. Saya sebut tiga kali supaya tuan-tuan ingat. Yep. Kaedah bunyi begini. Kaedah itu mengatakan sesuatu sebab yang menyebabkan seseorang itu boleh melihat sesuatu, ianya tidak boleh dilihat agar kita boleh melihat sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Sesuatu sebab yang membolehkan kita melihat sesuatu, ianya tidak boleh dilihat agar kita boleh lihat sesuatu. Apa benda ya tuan-tuan nak faham? Mudah je tuan-tuan. Bagi yang ada spek mata tu, spek mata itu kan sebab yang membolehkan kita nampak sesuatu. Cuba Haji Anwar pakai spek, patut Haji Anwar duk tengok cermin spek tu. Haji Anwar nampak tak depan? Tak nampak lah tuan-tuan. Sebab kita asyik duk tengok cermin tu, jadi kita tak nampak kat depannya. Jadi untuk kita nampak sesuatu di belakang ataupun selepas cermin itu, kita kena ignore cermin tu. Kita kena lupa kan adanya cermin dekat. Tapi kalau kita jenis tak, kita pun derita. Duduk-duduk intah, bingkai, apa semua tu. Tak nampaklah kat depan tu. Jadi sebab itu bila orang pakai kacamata, dia selalu sangat terlupa. Dia tak mana cermin mata dia kan. Kan? Dia pakai sebab mata, lepas tu dia nak pergi masjid. Ya, mana cermin mata habis, cermin mata habis. Dia berkata, tu, atas mata tu. Jadi bermaksud, untuk kita nampak sesuatu, kita kena lupa dekat mata kita ni ada cermin mata. Dan cermin mata itulah sebab yang memungkinkan kita nampak objek lain. Cuba buang cermin mata tu. Kita buang cermin mata, kita tak nampaklah benda lain. Jadi itulah kaedah itu mengatakan, untuk melihat sesuatu, maka ada sebabnya. Jadi bagi memastikan sesuatu itu dapat dilihat, maka sebab itu mesti tidak kelihatan. Sebab itu mesti tidak kelihatan. Sebab kalau kita asyik duk tengok sebab tu, kita tak nampak lah. Jadi sebab itu sekarang kita dapati kita semua tak nampak Allah kerana kita asyik duk tengok kau ada depan kita. Kita tidak tengok sebab itu. Jadi tuan-tuan, itu logik yang kita boleh terima dalam hidup kita. Semua tuan-tuan, kita ada spek mata kita, dan spek mata itu adalah perkara yang memungkinkan kita untuk melihat sesuatu. Dan kaedah itu kata, apabila kita ingin melihat sesuatu, maka jangan asyik melihat sebab tadi. Jadi oleh kerana Allah mahu kita hidup dalam keadaan di dunia ini dengan apa yang kita hidup ini, maka Allah menghilangkan dirinya. Jadi menghilangkan dirinya itu bukan bermaksud dia tak ada.
Tapi dia jadikan kita tidak nampak dia. Kita tak nampak dia. Dia tu ada situ seperti mana kita yang duduk cari spek mata, yang spek mata ada atas mata kita tu. Sebab kita dah lupanya, tuan-tuan. Jadi mari orang tasawuf datang, dia tidak buat apa-apa benda baru pun. Cuma dia kata, sekali-sekala kamu asyik tengok manusia, cubalah tengok juga spek mata tu. Dia dah habuk ke, dia dah apa. Jadi itu yang orang tasawuf kata nampak Allah tu. Jadi nampak Allah itu bukan bermaksud Allah duk cokoh. Tak adalah begitu, tuan-tuan. Tak adalah makna begitu. Nampak itu bermaksud mata hati dia mengakui bahawa setiap benda yang ada di dunia ini terbentuk dari komponen, dan setiap komponen walau sekecil mana pun ianya diurus takbir oleh Allah. Jadi bila setiap benda yang kecil tadi diurus takbir oleh Allah, maka dia bergerak mengikut tujuan penciptaannya, maka dia bergabung dan akhirnya jadilah kita. Dan kita semua tahu dan kita semua akui bahawa kita ini hidup kerana ada sel-sel ataupun organisma ke apa benda nama yang membentuk kita tadi. Jadi perkara yang membentuk kita itulah yang ianya terbentuk daripada benda yang kecil yang diurus takbir oleh Allah. Jadi benda itu, tuan-tuan, kalau nak tengok dengan mata, dia tak nampak. Tapi bila kita berfikir dia dengan mata hati, kita berfikir dia dengan akal kita, maka kita akui, ya, benda tadi ada. Itu yang pertama, iaitu melihat sesuatu menggunakan mata fizikal tadi. Okey, tuan-tuan, perkara yang kedua pula ialah melihat sesuatu menggunakan mata hati. Okey, tuan-tuan, apabila kita sebut melihat sesuatu menggunakan mata hati, maka kita dapati dalam diri kita ini ada akal. Ya, dalam diri kita ini ada akal. Dan ini adalah suatu perkara yang tidak dapat dipastikan. Ada orang kata, ada ulama kata akal itu berada di hati. Berada dalam hati kita berdasarkan ayat Quran, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka ada hati tetapi tidak berfikir dengannya. Jadi berdasarkan ayat itu, maka akal itu duduk di hatilah. Tapi ada sebahagian ulama mengatakan akal itu duduk di otak. Jadi kadang-kadang kita tunjuk tak ada akal tu, kita tepuk atas kepala. Okey, persoalannya sekarang kita tak perlu bincang dia duduk mana. Biarlah dia nak duduk kat mana. Yang penting kita percaya dia ada. Kan, kita ni ada akal. Jadi akal ini pun, tuan-tuan, mula-mula kita lahir, akal itu kosong. Kita percaya kepada agama kita lah. Ada sebahagian ahli falsafah mengatakan kita datang ini dah penuh akal kita tu, cuma kita lupa. Maka sebab itu setiap kali ustaz ajar kita pun, oh ya 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 ya, dia teringat balik. Itu sebahagian. Tapi kita percaya kepada firman Allah di mana wallahu khalaqakum min dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa syaibah yakhluqu ma yasha. Jadi kita percaya akal manusia itu lahir dia kosong. Dia kosong. Jadi kosong itu, tuan-tuan, dia bukan maksud kosong itu tak ada apa. Sebab kalau tuan-tuan tengok gelas ini, tuan-tuan akan kata sepintas lalu, gelas itu kosong, ustaz. Tapi sebenarnya gelas ini tidak kosong. Cuma dia kelihatan kosong. Kenapa ustaz kata begitu? Ya, dalam ni kan ada udara. Ada jisim lain yang telah menempati ruang tadi. Maka sebab itu dalam fizik, mereka tidak percaya kepada ruang kosong. Mereka tidak percaya kepada ruang kosong. Kerana bila ada ruang, ada je benda yang duduk di ruang tersebut. Jadi apabila benda itu sudah ada, cara kita nak isi tempat itu, maka kita kena halau keluarlah yang dah duduk kat situ tu.
Itu teori fiziknya begitu. Macam kita tengok ya, kenapalah jin ni dia marah sangat dekat kita. Saya bukanlah nak membela jin ya, tapi saya rasa kita layak untuk dimarahi oleh jin. Tuan-tuan kena ingat ya, kita semua pakai satu undang-undang. Siapa yang retah dulu, tepat tu hak dia. Betul kan jin wah? Yang maksudnya bila kita pergi ke hutan, siapa yang jumpa dulu, siapa yang usaha dulu, hak dia. Kita guna pakai undang-undang itu tuan-tuan sebelum adanya kerajaan lah. Lepas ada kerajaan dia rampas balik kita, dia suruh kita beli dengan dia, betul kan? Kaedahnya begitu. Maksudnya kalau kita pergi satu ruang kosong, kita pun berebut tanda-tanda begitu, macam kita tengok dekat rumah flat kan, ramai orang letak kun. Macamlah dia dah dalam SMP rumah dia tu, dia punya dah. Begitulah lebih kurang. Manusia pakai. Okey, saya nak tanya tuan-tuan. Siapa dulu duduk di dunia ni? Jin ke kita? Jin dulu tuan-tuan. Jin duduk. Jadi bermaksud, dia penghuni soh di dunia ini sebelum kita. Jadi bila Allah Ta'ala nak buat Adam, Allah halau jin pergi ke pulau, pergi ke bukit. Tapi sungai dia bagi kat manusia. Jadi manusia pun duduklah tepi sungai. Jadi oleh kerana Allah halau jin pergi ke pulau, ke bukit, jin terimalah. Okeylah, aku duduk pulau, aku duduk bukit, mu duduk tepi sungai. Tapi hari ini tuan-tuan, kita punya rakus, habis bukit kita sodok. Jin kata, ai, ini pelik benar ni. Dulu mula-mula mari bagi kawasan, bukit dengan pulau kami. Dia mau ambil orang tepi sungai. Ini bila sungai dah gosok habis, kau ambil habis bukit aku. Habis aku nak duduk mana? Jadi sebab itu Nabi sebut, rumah yang paling dibenci oleh Allah ialah rumah yang dibina tetapi tidak didiami. Kenapa Allah agama benci sangat orang buat rumah lepas tu tak duduk? Sebab kita kena ingat bahawa kita duduk di dunia ni bukan kita je. Ada ular, ada kalau jengking yang kena duduk juga, jin pun kena duduk. Sebab tu kadang-kadang rumah orang kaya dia selalu panggil ustaz, ustaz, mari hambat jin ustaz. Saya pun rasa baik tak payah hambat. Sebab buat apa besar-besar duduk, tak ada. Rumah ustaz mana ada jin? Sebab rumah ustaz tu kecil, jadi jin tak boleh nak masuk. Dah rumah tuan-tuan besar sangat, siapa bilik tu kosong, jin kata dah lah tanah aku kau rembak, aku check in je lah kat bilik kau. Jadi tuan-tuan kena ingat ya, bahawa kita bukan duduk seorang tuan-tuan, kita berkongsi. Jadi bila kita berkongsi, buatlah cara berkongsi. Kalau kita rasa kita something sangat, tak apalah, kita berlawanlah dengan jin. Ini penakut apa merompok ke pandai. Jadi bermaksud tuan-tuan, kita kena percaya bahawa jin juga ada hak untuk duduk di sini. Kan kita dengar, kenapa di Ampang, di Ceras, banyak ular masuk rumah. Tuan-tuan, kenapa? Sebab habis bukit kat sana, dia gondol buat rumah. Ular tu kata, aku nak hidup mana? Aku nak hidup mana? Dulu bagi-bagi juga, ni kawasan ular, ni kawasan manusia. Ni sekarang dia ambil. Sekarang dah lah ambil bukit, pulau pun ambil habis. Jin kata, mujulah dia tak buat perang, isytihar perang besar-besaran kehadap kita. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, kita tak boleh percaya bahawa ada ruang kosong. Semua ruang sudah ada benda. Jadi oleh kerana tidak adanya ruang kosong, maka untuk kita masuk ke ruang yang kita sangka kosong itu, kita kena buanglah benda yang sudah sedia ada. Jadi itu teori yang dipakainya. Okey, berbalik kepada kita tadi, iaitu akal kita datang. Bila kita kata akal kita kosong, sebenarnya akal itu bukanlah kosong dengan makna tak ada apa kat dalam tu. Dia dah ada komponen-komponen akal, tapi ianya belum berfungsi. Ianya belum berfungsi. Macam komputer yang kita beli hardware, belum masuk Windows 11 ke Windows 8, dia hardware kosong. Jadi bila kita pergi ke kedai, saya nak beli komputer hardware je. Jadi orang yang jual tu kata, ini komputer kosong. Jadi kita kata, ambo tau, saya beli hak kosong. Ya, kosong itu bukan bermaksud dalam tu tak ada RAM, dalam tu tak ada storage memory. Ada semua. Cuma belum
dihidupkan. Jadi kalau awak plug in pun, buka tu dia blank. Sebab dia kosong. Jadi kita pun samalah tuan-tuan, bila kita lari ke dunia, kita blanknya. Maka sebab itu kita lihat, manusia mula-mula lahir, mereka mempunyai sikap eksploratif yang tinggi. Dan cuba kita tengok cucu kita. Bila dia pergi merangkak kat dapur mak dia tu, dia jumpa sudu. Lepas tu dia ketuk, teng. Tentu kan, dia ketuk, teng. Bunyi ya, dia berketuk lagi, teng. Lepas tu dia pergi kat komputer aja dia, dia ketuk juga, teng. Dia tak tahu itu komputer, dia ketuk punah. Jadi kenapa dia suka ketuk, dia suka buat? Sebab akal dia cuba cerak. Cerak, 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 cerak. Jadi bila kita cerak, 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 masuk dalam ni, maka akal pun mula berfungsi lah. Maka dia fungsi benda tu, dia analyze benda tu dah. Akhirnya, setelah maklumat itu masuk dengan betul, kemudian dia analyze dengan betul, akhirnya dia pun membina satu rupa. Membina satu rupa. Lepas tu kadang-kadang bila kita ada satu-satu projek, biasanya projek itu akan disuruh kita buat paper. Kan kita kata, buat kertas sikit. Jadi kalau tuan-tuan tak faham, tuan-tuan pun pergi ambil kertas. Ambil kertas. Lah buat kertas itu bermaksud garapkan idea yang kamu nak itu supaya kami semua boleh bina idea tadi dalam kepala kami dan kami pun nampak lah. Saya selalulah bercakap dengan Haji Anwar ni, selalu dia sebut, Ustaz nampak tak? Ustaz nampak kan? Ha, nampak. Oh, nampak, nampak, nampak. Jadi kalau orang duduk jauh, dia kata Ustaz dengan Haji Anwar tu duduk nampak. Gapo tu? Nampaklah, dia nampak dalam kepala tu lah kita pun. Oh, ya, ya, ya. Yang macam tuan-tuan duduk ngangguk-ngangguk, betul lah. Nampak, nampak kan? Nampak, 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 nampak. Nampak apa kalau orang tak faham, tak tahu ni kata, apa Ustaz Faisal duduk nampak, 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 nampak. Ya, nampak lah kita. Berfikirlah, tuan-tuan. Jadi sebab itu apabila digarap mengenai ketuhanan, digarap mengenai sifat Allah, digarap dengan jelas dalam pemikiran kita, maka kita pun yakin lah. Kita yakin. Jadi untuk mencapai ke tahap yakin itu kan, kita semua tahu yakin itu kan ada tiga. Ainul yakin, hakul yakin. Jadi yakin itulah yang mengkategorikan kita, di mana ada orang dia yakin secara aklinya. Secara akalnya dia yakin. Jadi oleh kerana orang tak diyakin secara akal, maka kita panggil nampak adalah itu. Nampak secara akal. Kemudian nampak secara akal itu akan menjadi lebih kuat apabila dia disokong dengan nampak secara akal dan juga dia sendiri lihat dengan mata kepala. Dua lah. Jadi sebab itu tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang apa-apa teori, apa-apa doktrin yang ada dalam agama kita, kita sebut dan kadang-kadang orang tu tak boleh nak faham. Maka mesti ada benda ataupun tempat tertentu yang block dia untuk faham. Sebagai contoh ya, saya mengajar di satu masjid itu, sudah-sudah mengajar dia pun ikut saya keluar, dia kata Ustaz cukup-cukuplah kelentong kami. Saya kata apa yang kelentongnya Tuan Haji? Dia kata Ustaz kata ada orang boleh sembahyang subuh dengan wuduk isyak. Saya kata ada je. Iya, Ustaz kan diabetik. Boleh tak Ustaz sembahyang subuh dengan wuduk isyak? Saya tak kata saya memang tak boleh lah sebab diabetik semalam 4 kali kecing. Tapi kita jangan ingat semua orang diabetik, tuan-tuan. Semua orang dia. Malah saya sendiri pun kalau diabetik sekalipun, bila kita tengok satu benda yang kita teruja, kita tak kecing pun. Macam orang tengok bola lah. Kan tengok bola akhir pada hari Rabu hari itu, iaitu JDT kalah dengan Kuala Lumpur. Saya pun dah tak mengaku isteri saya orang Johor lah kan. Sebab dia duduk Kuala Lumpur dah kan. Orang Kuala Lumpur lah. Jadi bila kita geram dekat JDT tu, bila dia kalah tu, kita puah. Puah. Jadi lupa nak kecing, tuan-tuan. Apa beli apa? Jadi orang yang kata saya kelentong tu, dia juga diabetik. Dia kata, Ustaz, saya rasa mustahil, Ustaz. Saya nak tunggu isyak pun kena pergi ambil air sembahyang sebab dua kali kencing. Itu awak. Awak. Awak tak apa lah, betul lah. Tapi awak jangan ingat ada orang semua macam awak. Tak boleh gitulah, tuan-tuan. Ada orang yang
Dulu tuan-tuan bila saya pergi hafal Quran, pergi sekolah nak hafal Quran, atuk saya ustaz kampung. Dia kata ke ayah saya, "Amin, mu ni gila lah." Patut ayah saya kata, "Apa gilanya? Ini cerita awal 90-an. Mana ada orang hafal Quran?" Dia kata, "Aku hafal Yasin pun putaranggah." Putaranggah tu maksudnya pah ingat tak ingat, lepas tu baca Al-Mulk pun begitu begini. Dia tak kira dia, orang lain semua kena serupa dia. Dia kata, "Ayah saya gila." Ayah saya kata, "Tak apalah gila ugamu." Dia, "Saya pun hafal Quran." Bila saya hafal Quran, sudah hafal Quran. Ini cerita dululah, sekarang tak ingat lah. Cerita dulu. Jadi bila sudah hafal Quran, ayah saya pun bawa lah dekat tok saudara saya ni. Tok saudara saya pun buka Quran. Dia kata, "Ya, kau mau hafal Quran?" "Ya." Dia pun buka baca. Dia buka kita baca. Dia buka kita baca. Dia kata, "Gila dah mu." Dia tak percaya kita hafal Quran, tuan-tuan. Sebab masa tu belum ada orang yang hafal Quran. Sekarang ada je orang boleh hafal je. Jadi bermaksud tuan-tuan, kadang-kadang silap kita apabila kita dengar satu benda yang agama beritahu, lepas tu kita cuba nak bayang dalam keterbatasan akal kita, kita berkata, "Tak boleh, tak betul." Nantilah dulu. Sekarang kita bincang logik tak logik apa yang agama cakap. Dan saya pun dah cakap kat tuan-tuan tadi kan, akal tu begitu dan puan-puan sudah akui ianya logik. Kemudian saya nak sebut contoh sekarang, saya tak jumpa. Maka saya sebut contoh zaman dulu, di mana ada manusia yang telah melihat dengan perkara tersebut sebenar-benar penglihatan. Antaranya ialah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia Isra' dan Mi'raj. Betul kan? Takkan tuan-tuan nak kata, dia naik dekat Sidratul Muntaha tu, dia tak jumpa Allah, dia jumpa bayang-bayang. Oh. Lah, nak jumpa bayang-bayang mana dia sebut dalam surah An-Najmu, "Qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a." Kita nak kata macam mana dia sebut begitu? Jadi oleh kerana itu tuan-tuan, apabila kita sebut melihat Allah, ya, dengan mata kepala kita, kita tak boleh tengok. Tapi ianya bukanlah suatu yang terlarang. Sebaliknya Allah Ta'ala kata, kamu tidak mampu melihatnya sekarang. Nanti balik di akhirat, kami upgrade lah. Jadi sekarang tak payah tengok. Buktinya kalau kita cuba paksa mata kita untuk upgrade, kita akan nampak benda yang menyusahkan kita. Ada satu cerita hantu Siam. Saya suka tengok cerita hantu Siam, bermula daripada nak-nak ke apa benda tu kan. Hantu nak-nak tu kan. Ada satu cerita Siam tu, dia belanggar, mata dia tercucuk apa, buta. Lepas tu, bila dah buta tu, maka berkebetulan ada orang bunuh diri. Mata dia masih boleh lagi. Jadi, orang tu izin pindahkan matanya yang boleh pakai, bubuh dekat mata orang tu. Jadi mata orang tu duk nampak hantu setiap masa, tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan tak payah upgrade. Tak payah, setakat ni cukup lah. Nanti tuan-tuan upgrade, nampak jin setan, nanya tuan-tuan. Nak berok dekat tandas tu penuh. Kan nak berok bilanya. Kita hambat dia, mari. Dia macam baring. Baring tu ke apa, Januar? Baring tu apa ya? Adakan binatang yang kecil tu, kita halau dia, dia mari pula. Tuan-tuan ni ngangguk, lepas tu duduk diam. Nama apa tu saya tak... Orang Kelantan panggil baring, betul kan? Panggil apa ya? Ikut tuan-tuan lah, payuh. Jadi maksudnya, jadi kalau setan tu macam tu lah. Cuba kita dengar hadis Nabi kan. Apabila azan, maka setan tu lari bertempiaran sejauh mungkin. Kemudian bila azan habis, dia mari pula. Lepas tu bila iqamah, dia lari pula. Jadi dia lebih kurang binatang macam tu lah. Jadi sebab itu tuan-tuan tak payah upgrade. Nanti tuan-tuan balik rumah nak peluk bini, ke atas kepala katil penuh. Tunggu tuan-tuan. Dahlah kita nak boleh kerah tu payah. Ada orang pula pakai dok adalah tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan payah upgrade. Cukup lah. Buktinya orang boleh tengok. Nabi Sulaiman boleh tengok jin kan. Nabi Muhammad boleh tengok jin. Jadi bukti orang boleh tengok ada. Dan logiknya pun ada. Maka kita percaya je lah. Maka kita pun tanya, kenapa saya tak nampak? Sebab saya tak nampak itu adalah kerana demi kebaikan.
Saya ada satu kali ya tuan-tuan, orang tu datang kat saya, dia sembang-sembang dekat saya. Lepas tu dia senyum sememek, macam senyum kambing gitu. Saya kata, kenapa senyum macam tu? Macam ada benda tak puas hati. Dia kata, bukan tak puas hati ustaz, ada nak beritahu kat ustaz. Saya kata, apa benda? Dia kata, ustaz, ada orang bla 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 bla, depan ustaz je nampak baik, kat belakang dia kutuk bla 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 bla. Lepas dia beritahu tu kan tuan-tuan, berubah hubungan saya dengan orang tu. Lepas pada tu saya nyesal dah dengar dia beritahu. Lepas tu kalau orang nak beritahu ada orang kutuk saya, tak payah cakap. Tak ada pedoh tahu tuan-tuan. Sebab bila kita tahu, hilang kawan seorang, hilang kawan seorang, hilang kawan. Jadi kalau awak sekadar datang nak beritahu saya, kononnya awak baik sebab ada orang kutuk awak dari belakang, oh tak payah. Berkebetulan yang kutuk saya tu tok guru saya. Jadi kita pun faham, tok guru ni bila dia kutuk anak murid tu, bermaksud dia cemburu dengan anak murid tu. Jadi biarlah dia kutuk, tak payah dakwa. Maksudnya anak murid tu hebatlah. Kalau tak hebat, nama pun dia tak ingat. Betul kan? Jadi bermaksud ada benda yang harus kita faham, di mana dalam hidup ini ada benda kita tak perlu tahu. Ada benda kita tak perlu tahu, ada benda kita tahu. Ada orang dia kata, kenapa ustaz saya selalu murung? Saya kata salah satu sebabnya terlalu banyak tengok Facebook ataupun WhatsApp group. Cuba tuan-tuan tak ada akaun Facebook. Tuan-tuan tak join dengan WhatsApp group kawan-kawan yang suka mengumpat tu kan tuan-tuan. Tenang tuan-tuan. Tenang sangat-sangat. Tuan-tuan pergi tanyalah orang baik-baik. Saya tanya Datuk Mufti, apa panggil saya bersama Dr. Lokman Abdullah. Dia kata dia tak ada akaun Facebook. Sebab bila saya ambil gambar dengan dia, dia kata mana gambar tak dia? Kata ambil dekat Facebook. Saya tak ada. Saya kata kenapa tak ada akaun Facebook? Serabu tuan-tuan. Dia jangan cakap. Saya jumpa semua orang baik-baik, semua tak ada. Tapi yang ada ni kita kan. Ha, tu kita tak baik itu. Jadi bermaksud ada benda dalam hidup ni tak payah tahu. Maka samalah juga untuk melihat benda-benda yang Allah tak bagi lihat. Ianya bukan bermaksud baik bagi kita lihat, yang baiknya ialah tidak lihat. Dulu tuan-tuan, masa belajar-belajar dulu, bila kita ngaji pondok ni kan, dia kena ada satu kemahiran lah nak keluar pondok tu untuk survival hidup. Jadi kawan-kawan saya macam-macam lah, bila dah habis belajar, ada pergi belajar bomo, nanti balik jadi tok bomo, betul kan? Dah jadi tok bomo, biasanya ramai orang perempuan cantik kena hantu, betul kan? Lepas tu boleh buat bini dua, ramai yang buat macam tu. Jadi saya kata aku tak say bomo-bomo ada jin ni. Sebabnya saya tengok kawan-kawan saya yang boleh halau jin ni, dia tak kenalah jin tu sebab dia kuat. Anak dia dengan bini dia selalu kena. Jadi tak pasal-pasal anak kita terdedah. Jadi tak paulah. Saya pun pergilah belajar potong konik jadi tok muding. Tuan-tuan gelok apanya? Kau kemahiran hidup tuan-tuan. Nak kata macam mana? Dulu mana ada bayaran macam Haji Sofian bagi sekarang. Oh dulu RM50 pun mah ada. Jadi balik. Jadi bila balik kampung tu, gitulah pandalah buat tu yang mudim yang cocok atas bata pisang tu lah. Dia punya kosmetiknya tak cantik sangat lah begitu kan. Jadi bila saya balik, sempatlah kerak dua orang je. Lepas pada tu, teknologi dah canggih dah. Orang pergi klinik apa. Jadi akhirnya tak boleh guna juga. Sekarang saya pun takut dah, nak takut terkerak kepala ke apa benda. Jadi nak sebutnya, setiap orang bila dia nak hidup, dia ada kemahiran. Jadi ada sebahagian ustaz memilih kemahiran untuk mengubati orang yang disampuk jin. Okey, dia guna benda tu boleh tuan-tuan. Tuan-tuan nak kata tipu, kenapa Darus Syifa ada tu? Tuan-tuan nak nafikan apa yang ada dekat Darus Syifa, dekat macam-macam Tibun Nabawi dan sebagainya. Benda tu ada. Tapi dia ada risiko lah. Dia ada risiko. Jadi saya duduk tengok-tengok kawan-kawan tu hidup dengan resah. Baik tak payah nampak lah. Tak payah nampak. Jadi bila kita tak nampak, kita tak boleh kata benda itu tak boleh nampak. Kita hanya boleh sebut kita tak nampak kerana kita tidak berusaha untuk nampak, dan kita merasakan tak ada apa yang perlu untuk kita nampak benda itu. Tapi kita cuba memahaminya dengan akal kita, maka kita pun kata saya nampak dengan akal saya.
Jadi kita yakin dengan dalil-dalil logik yang diberi, lepas tu disokong dengan dalil Al-Quran, disokong oleh apa yang kita lihat dalam sejarah Islam, maka akhirnya daripada ainul yakin kita pergilah kepada hakul yakin. Jadi hakul yakin itu datang setelah mana semua potensi yang memungkinkan kita lihat benda tadi kita nampak. Jadi itu yang dimaksudkan oleh Tuan Syekh, apabila kita kata kita tidak nampak Allah, bukanlah kerana Allah itu tak boleh dilihat. Sebaliknya, kita tak nampak Allah kerana dia terlalu dekat dalam kita hingga dia berada jauh di dalam diri kita, maka dek kerana itulah kita tidak nampak dia. Tapi kalau kita lihat dia dengan akal kita, kita lihat dia dengan mata hati kita, nescaya kita semua yakin bahawa Allah itulah ada bersama dengan kita. Apatah lagi ayat Quran sebut, ana ma'akum aynama kuntum. Aku, iaitu Allah, bersama dengan kamu dalam apa situasi keadaan kamu hidup sekalipun. Jadi ada ayat ma'iyatullah. Dia ada ayat mengenai qurbullah. Ana akrabu ilaihi min hablil warid dan sebagainya. Jadi ayat-ayat itulah yang meyakinkan kita bahawa akal kita cukup yakin bahawa Allah itu ada dan kita nampak Allah tadi melalui kuasa, ilmu, tadbir urus yang baik yang kita dapat rasai dalam hidup. Adapun untuk kita melihatnya dengan mata kepala, moga-moga Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga dan insya-Allah di sana kita akan melihat Allah, iaitu Tuhan yang kita puja, Tuhan yang kita imani, Tuhan yang kita percayai. Saya setakat itu dulu.